10 SMA 2 negeri 2. Nanti kalau Ramadhan ingin bertanya tentang usaha catur kasur. Tahun berapa berdirinya catur kasur Bu Emma? Tahun 2017. Siapa pendiri usaha catur kasur ini, Bu Emma? Mulai usahanya dari pengolahan pertama dari adik, dapurnya baru. Apa saja alat dan bahan yang digunakan untuk mengolah kasur? Alat dan bahan dan untuk mengolah kasur ada pertama benang, pisau, garung. Bagaimana cara mencatur kasur baru? Caranya mudah aja. Kasurnya begini. Kan pertamanya kan dari bawah ini. Nanti kasurnya udah ada garis, kita tinggal menuruti garisnya. Masukkan kan udah ada garis-garisnya. Jadi kita ikuti garis-garis aja. Jadi garis-garisnya udah ada. Nah, tadi ini kalau bagian ini menggaris-garis itu di tempat Ibu Nova tadi. Kalau kita mencatur cuma tinggal menyatukan, samakan ini, tinggal tusuk-tusuk dari rumah. Oke, Nak. Kalau itu agak sampai sari limau. Cara setelah kita satukan dengan pakai jarum, kita putus, kita ikat ke sini. Selesai adakan terus sampai habis. Penghasilan produksi kasur itu penghasilannya per minggu, kalau per minggu kadang bisa 250, kadang bisa 200. Kalau yang 180 itu berarti itu jumbo, yang jumbo yang kadang itu. Kalau yang ketek itu berapa meter? Ketek ini bawah 1 meter ada 180. Oh, dari 180. Jadi yang 1 meter tadi yang 6.000. Ini 6.5. Itu yang di atas itu? Oh, yang 100 itu. Ini kita bisa sebutkan.